Alhamdulillah. Pertama yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ketua DKM Masih Cabai Nur Daya, yaitu Bapak Ustaz Iwan Setiawan beserta keluarga yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati yaitu Habib Hussein bin Muhammad Al-Kam, yang alhamdulillah pada malam hari ini berada di tengah-tengah kita. Juga yang sama-sama kita hormati sepupu kita yaitu Pak Ustaz Supardi, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama-sama kita hormati para Ustaz, Pak Ustaz Endang, Pak Ustaz Hamid, dan Bapak Ustaz-Ustaz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjub saya. Juga yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para remaja putra, remaja putri, juga para rekan yatim yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Juga mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama, yaitu rutinitas kita sebulan sekali kita pengajian bulanan dilangsungkan dengan satibul, yaitu santunan yatim bulanan. Juga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yaitu dari jamaah dan pengajar jasa Al-Fat dan Habib Hamid bin Ja'far Al-Fadri. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita di sini mudah-mudahan membawa barokah untuk kampung kita. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa bahwa satimbul ini, santunan yatim bulanan ini, alhamdulillah sudah terlaksana 72 bulan, kurang lebih 6 tahun. Ya, alhamdulillah. Kami mohon doanya dari jemaah, dari Habib. Kami mohon doanya dan ustazah sekalian. Mudah-mudahan satimbul ini, santunan yatim bulanan ini selalu istiqomah sampai hari kiamat. Doakan. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah, dan mudah-mudahan para donatur, warga RW 05 dan seluruh pengurusnya mudah-mudahan selalu disehatkan badannya, dan mudah-mudahan berkah semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah bahwa kami di sini sedang membangun asrama yatim, alhamdulillah, dan sekarang baru berhasil ya. Yang doakan, alhamdulillah mudah-mudahan lancar ya. Rencananya 3 lantai ya, yang terletak di sini depan ya. Doakan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan asrama tersebut bisa terlaksana dengan lancar. Ya, kami mohon doanya dari semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan yatim yang kita santuni untuk saat ini setelah bermusyawarah para tokoh yaitu 25 orang gitu ya, yatim dan duafa yang akan kita santuni setelah ada pengurangan sebab yatim ada yang sudah lulus sekolah atau ada yang sudah bekerja. Makanya yang sudah lulus sekolah atau bekerja kami lepas, namun dalam naungan kami lepas untuk santunan, tapi tetap dalam bimbingan dan naungan kami gitu ya, untuk warga RW 05 khususnya. Jadi ya, kami mohon doanya. Untuk selanjutnya langsung saja kita santunan ya, amin. Ya, mohon untuk yang di depan terdekat untuk menyerahkan santunan. Boleh untuk diiringi dengan selawat. Yang panitia bingkisannya langsung saja kita panggil ya, yang dipanggil langsung maju untuk kedepanan, boleh kedepanan untuk
menyerahkan. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara tegar. Untuk yang diserahkan tadi dipergunakan dengan yang
yang sebaik-baiknya, jangan sampai salah mempergunakannya, gitu ya. Dan juga dari para yatim kami mohon doanya, dari pengurus dan juga dari pengatur mohon doanya agar semuanya tambah berkah, gitu ya, berkah dunia akhirat, gitu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.